Pelbagai program bertemakan patriotik dilaksanakan bagi menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan dan kibar Jalur Gemilang. Itu antara paparan lintas langsung dari Perlis. Langsung bersama Ahmad Iqbal Arif Yaakob. Silakan. Baik, terima kasih. Mengangkat tema Hari Kebangsaan tahun ini, Malaysia Mandani Jiwa Merdeka. Malaysia Mandani memfokuskan kepada tunjang kemakmuran dan kemajuan negara. Justru, masyarakat diingatkan agar sentiasa mengekalkan perpaduan dan keharmonian di Perlis ini tanpa mengira kaum, agama dan bangsa. Menurut Adun Indra Kayangan Gan Ailing, masyarakat juga tidak perlu goyah dengan ancaman-ancaman yang mendatang terutama sebaran berita palsu. Kita kekalkan perpaduan yang baik khusus di negara yang begitu istimewa Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum yang mengamalkan pelbagai budaya dan juga cara hidup yang berlainan. Kita mesti cungkilkan segala yang ada, kita mesti keluarkan segala keunikan masyarakat Malaysia yang ada, dan pada Bulan Kebangsaanlah khususnya kita mesti tanamkan lagi semangat perpaduan yang lebih baik, lebih erat lagi. Beliau memaklumkannya pada pelancaran Bulan Kebangsaan dan kempen kibar Jalur Gemilang peringkat negeri Perlis. Kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang bukan hanya tertumpu di kediaman penduduk sahaja, malahan premis perniagaan serta pejabat harus sama turut serta. Usaha ini sekaligus mengukuhkan persefahaman, kebersamaan dan mewujudkan masyarakat peduli sesama penduduk serta mendidik generasi muda menghayati erti sebenar kemerdekaan. Jadi kita di sini menyerulah kepada semua masyarakat untuk bersama-sama menjayakan program Satu Jalur Gemilang, Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Supaya kita tidak mau kalah dengan tempat-tempat lain, menunjukkan bahawa orang Perlis juga boleh. Beliau memaklumkannya pada program Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG peringkat negeri Perlis di Kompleks Kraftangan Perlis. Program KMJG disertai 150 peserta terdiri kaki tangan Japan serta 11 agensi lain meliputi 30 motosikal serta 20 kenderaan melalui 14 sentian di sekitar Perlis. Anak-anak bongsu kepada pemangku Raja Perlis, Syed Sirajuddin Arif Putra Al-Haj Shamalulail berkenan melawat Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra. Syed Sirajuddin Arif Putra tiba pada pukul 9.55 pagi disambut pengarah penyiaran Perlis Fatih Hidayat Ghazali serta kakitangan RTM Perlis. Talimat berkaitan RTM Perlis disampaikan pengarah penyiaran Perlis sebelum Syed Sirajuddin Arif Putra melawat konti dan bilik kala utama serta studio rakaman. Syed Sirajuddin Arif Putra turut melawat studio berita TV RTM Perlis melihat simulasi penerbitan segmen lintas langsung berita wilayah. Sekian paparan berita dari Perlis hari ini. Malaysia Mandani, Jiwa Merdeka. Terima kasih, Ahmad Iqbal. Penganjuran Pesta Cahaya di Tasik Melati menerima lebih 20,000 pengunjung sejak 20 Julai lalu. Sekaligus menarik minat pelancong luar untuk menerokai lokasi-lokasi menarik di Perlis. Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Perlis, Amir Budiman Abdullah berkata, penganjuran Pesta Cahaya ini turut memberi peluang pada sektor pelancongan tempatan untuk berkembang. Kita paling utara, kan? Jadi kita kena tarik orang yang boleh sampai ke, contoh dia nak, sebelum dia nak pergi ke negara seberang, Thailand, bersinggah ke Perlis. Bukan sahaja tempat-tempat yang menarik di negeri Perlis ini, yang lain-lain di produk-produk JPS pun yang JPS. Selain Tasik Melati, JPS turut bercadang menganjurkan beberapa lagi program selari dengan tema Tahun Melawat Perlis 2024-2025. 250 pelajar dari 17 buah sekolah menengah seluruh Perlis menyertai program transformasi intelek pelajar Perlis TRIPS sebagai persiapan menghadapi peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM. Pengerusi Pusat Kecemerlangan Pendidikan Faizuddin Profesor Emeritus Datuk Dr. Kamarudin Husin dalam kenyataannya berkata, program melibatkan 4 mata pelajaran STEM A dan 3 mata pelajaran teras kritikal, ia termasuk subjek matematik tambahan, fizik, kimia, biologi, matematik, sejarah dan bahasa Inggeris. Program memberi pendedahan teknik menjawab soalan SPM. Program melibatkan 102 orang guru dan 12 penceramah berlangsung di Dewan Seri Melati Berseri. Inisiatif ini juga bagi terus melonjak prestasi grade purata negeri Perlis dalam SPM 2024.
Perlis mencatat grade 4.74 pada tahun lalu dan 4.82 pada tahun 2022. Tindakan pantas pihak bomba berjaya menghalang sebuah kedai barang RM2 menanggung kerugian lebih besar selepas store premis itu terbakar pagi tadi. Kebakaran berlaku di Jalan Baling Kuala Ketil, Baling, Kedah kira-kira pukul 5.45 pagi. Komando Operasi Kanan Zon 3 JBPM Kedah, Penguasa Bomba Muhammad Sofi Abdul Wahab berkata, panggilan kecemasan diterima pukul 5.47 pagi. Jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat Baling dan Aman Jaya digerakkan ke lokasi. Tindakan awal pasukan bomba sukarela Kuala Ketil membantu memadam kebakaran di peringkat awal. Kebakaran kemudian berjaya dipadam sepenuhnya. Stor kedai musnah kira-kira 30%. Punca dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kedah menahan sebuah lori yang beroperasi selama 7 tahun tanpa cukai jalan yang sah. Sitaan dibuat dalam operasi khas kenderaan perdagangan sekitar Alustar. Pengarah Negeri Stien Van Lutem berkata, pemeriksaan lanjut mendapati lori tersebut telah diubah suai tanpa kebenaran menjadi kenderaan kargo am. Lori dipandu lelaki berusia 41 tahun itu turut didapati membawa muatan akar kayu yang disusun secara berbahaya dan mengundang risiko keselamatan dan pengguna jalan raya. Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA tidak bercadang melakukan operasi pembenihan awan kerana Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan taburan hujan akan meningkat pada Ogos, September dan Oktober ini. Pengurusinya Dato' Dr. Ismail Saleh berkata OPA yang dilaksanakan selama 3 hari bermula 29 Julai lalu mengambil masa meningkatkan paras takungan empangan. Jadi bila pembenihan awan berlaku, bukan besok tu terus naik kalau pun hujan. Bukan lusa tu terus naik level dia kalau pun hujan. Jadi dia ambil masa. Apabila tanah lama kering, hujan turun yang mula tu baru dia serap masuk dalam tanah. Habis serap tu barulah dia masuk ke sungai-sungai untuk masuk ke tadahan-tadahan. Sehingga 1 Ogos, stesen hujan MADA merekodkan bacaan 30 mm turunan hujan di empangan Pedu dan empangan Muda. Hasil daripada OPA yang dilakukan selama 3 hari bermula 29 Julai lalu. Penantian 3 beradik untuk mendapatkan sijil kelahiran berakhir. Bapa mereka, Haryandi Dimun, 41 tahun, bersyukur masalah itu dapat diselesaikan dan akan melancarkan urusan kehidupan anak-anaknya. Menurutnya, kesempitan hidup dan kelalaian sendiri menjadi punca masalah tersebut gagal diselesaikan lebih 20 tahun. Belum ni ada. Ada. Memang ada, tapi orang cakap saya ni tak reti nulis, tak reti baca. Itu yang saya buat sekat jalan je. Macam saya sekeluarga memang minta-minta apa, banyak-banyak terima kasih daripada yang banyak menolong kami sekeluarga kan. Menurut Exco Komunikasi, Multimedia dan NGO Negeri Merangkap Adun Tualang Sekah, Muhammad Azlan Helmi, selepas ini anak-anak tersebut akan dibantu bagi mendapatkan kad pengenalan. Minta bantuan kepada masyarakat sekitar supaya cakna. Cakna dengan apa yang terjadi di persekitaran kita. Kadang-kadang mungkin seperti mana keluarga ini yang kita dapat detect akhirnya melalui ketua kampung, melalui penduduk tempatan yang datang mengadu kepada kita. Jadi mungkin ada masalah-masalah tertentu yang kita tak tahu apa yang terjadi pada keluarga-keluarga di luar sana sehingga membuatkan mereka rasa malu, rasa tak mahu ke depan. Mereka turut menerima bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. 3 buah kedai musnah 90% dalam kebakaran berhampiran Grand Court, Jalan Maharaja Lela, Teluk Intan awal pagi tadi. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Sabrozi Nur Ahmad kata, kejadian yang berlaku melibatkan kedai bengkel motosikal, bengkel cat kereta serta kedai minuman. Jelasnya, sepasukan 16 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Teluk Intan, Hutan Melintang, pasukan bomba sukarela Teluk Intan, Batu 12 dan Langkap dikerahkan ke lokasi kejadian. Setibanya di lokasi kejadian, pihaknya mendapati sebuah bengkel motosikal terbakar kira-kira 90% dengan melibatkan anggaran 50 buah motosikal. Pasukan bomba membuat pemadaman dengan menggunakan sumber air dari pili bomba. Tiada mangsa terlibat dalam kebakaran itu.